Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Okey guys, hari ini saya mahu mentionkan satu lagi video daripada channel Inti News. Katanya di sini, ngundang Rusia dipertanyakan jawapan Menkyu Sri Mulyani di Forum Dunia buat bangga Presiden Jokowi. Begitulah jawapan, apakah jawapan yang diberikan oleh Sri Mulyani, guys, di dalam Forum Dunia tersebut, guys. Dan ia membanggakan, iaitu bapa Jokowi, apa yang diungkapkan dan dikatakan oleh iaitu Menkyu Sri Mulyani itu, guys. Tapi sebelum tu, guys, anda boleh pergi ke channel Inti News, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada iaitu Inti News. Tanpa berlengah lagi dan tanpa buang masa, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozone Channel. Mari. And we're happy to have everyone here. The most powerful women in the economy. Tak disangka semua yang hadir. Maknanya di sini apa yang diungkapkan oleh Menkyu Sri Mulyani ni, tak disangka semua yang hadir, guys. Chair Powell. Will Putin be at G20 in Bali this year? Well, we invited Menkyu Sri Mulyani ditanya pertanyaan yang jadi tanda tanya dunia. Apakah Rusia betul diundang di G20? Betul ke Rusia diundang di G20, guys? Kita dengar apa jawapan iaitu Sri Mulyani ini. I think the head of state cannot be like, oh, tomorrow we are going to have a G20 and then they just send. We invited like back then and it's already now all the country in the G20 received the invitation. Menurut itu sama dengan undangan di kepala negara lainnya di G20. Undangan pada Presiden Putin sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. It was not easy, but maknanya sebelum lagi invasi itu rasanya sudah dipanggil Presiden Putin, maka dia hadirlah, kan. Menurutnya soal dalam pertemuan G20 Bali ada dinamika seperti FMCBG G20 kemarin walkout itu tak mudah, tapi akhirnya pasti ada solusi. And they are all in the same room, but if you don't agree and you want to express this politically, Musri mencontohkan like kejadian walkout tiga negara G20 termasuk direktur ECB Bank Sentral Eropah, Mrs. Christine L yang juga ikut WO. So that's another expression of the politics. But menurut Walkout itu adalah ekspresi ketidakpastian. Namun WO tidak menghentikan semua untuk membahas situasi, but also for the rest of the world. Kerana substansi yang dibahas tak hanya demi G20 namun juga bagi dunia, kerana itu semua pasti bisa ditangani. Betul. So it should be manageable and doable. Selain Rusia, kemungkinan besar Presiden Jokowi undang Ukraina seperti di FMCBG G20. Betul, guys. Adakah Ukraina ni adalah sebahagian daripada G20 juga? Kenapa perlu nak diundang? Everybody agreed on the substance of the policy conclusions and recommendations. Everybody. Everybody. And then we had one member that said, well, semua anggota setuju pada substansi pertemuan FMCBG G20, lalu pada satu negara Rusia yang tak sepakat. And something else there that I don't agree with. It is very, very early in my view to go and buy a coffin for globalization. Not that yet. Selama di Washington, Menkyu Sri Mulyani terus melakukan diplomasi. Selama di Washington, kan? Dari pertemuan di Washington DC, kita mulai dengan pembicaraan yang sangat serius mengenai kondisi perekonomian global dan risiko fragmentasi akibat adanya perang di Ukraina. Dan ini menyebabkan ancaman yang sangat serius terhadap banyak perekonomian di dunia, yaitu dalam bentuk harga-harga pangan yang energi yang meningkat, yang mendorong inflasi tinggi dan kemudian memunculkan peningkatan suku bunga. Ini akan mengancam pemulihan ekonomi. Dalam situasi ini, saya terus melakukan banyak pertemuan. Hari ini ada beberapa pertemuan dengan Menteri Keuangan, yaitu dari Jepang, Inggris, dan Saudi, dan juga dengan head dari UNDP.
So okay, kita dah reaction tadi daripada Inti News, katanya sini ngundang Rusia dipertanyakan jawapan Menkyu Sri Mulyani di Forum Dunia buat bangga Presiden Jokowi, seperti yang dikatakan oleh iaitu Menkyu Sri Mulyani tadi. Sebenarnya undangan Pak Putin ke G20 itu sebenarnya sudah lama dilakukan. Sebelum lagi invasi itu pun sudah dilakukan untuk menjemput Pak Putin datang di dalam G20 di Bali nanti. Tapi di situ katanya sini, tadi yang kita baca, mungkin Ukraina akan dijemput sekali oleh Bapak Jokowi di dalam G20 itu. Wow guys, betul ke guys? Adakah Ukraina itu adalah sebahagian daripada anggota G20? Adakah sebab itu dia perlu dijemput? Tapi saya lah, bagi pendapat saya, saya rasa Ukraina tu bukan salah satu anggota G20. Kenapa perlu ia hadir? Tetapi kita tidak tahu kenapa Pak Jokowi melakukan begitu ya. Kenapa Bapak Jokowi mahu membawa Ukraina masuk sekali dalam G20 untuk hadir di persidangan itu? Kemungkinan untuk bagi win-win lah, saya rasa lah. Kerana Barat kata kalau Rusia hadir, Ukraina harus hadir. Mungkin sebab itu jugalah agaknya. Itu kita tidak tahu guys lah. So guys, walau bagaimanapun, kita doakan mudah-mudahan persidangan G20 di Bali nanti akan berjalan dengan baiknya dan akan berlangsung dengan meriahnya nanti ya. Itu yang kita harapkan kepada seluruh negara dan iaitu anggota-anggota G20 yang negara-negara yang terkaya guys di dalam persidangan G20. Bermakna Indonesia adalah salah satu negara yang terkaya di dalam dunia juga. Sebab itulah Indonesia menjadi tuan rumah juga untuk di persidangan G20. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiada lah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.